Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Oke, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Mualim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka, nanti awak takkan dengar suara Mualim. Jadi untuk sementara ni, Mualim tutup dulu mikrofon awak. Okay, hari ini Mualim akan ajar awak cara melafazkan pantun dan juga cara untuk kita menulis pantun dengan betul. Okey, buka buku teks muka surat 52. Buku teks bahasa Melayu, buka muka surat 52. Okey, siapa yang tak ada buku, tak apa, boleh tengok kat depan, Mualim akan share kepada awak semua. Okey, siapa yang baru masuk tu, buku teks bahasa Melayu muka surat 52. Buku teks bahasa Melayu muka surat 52. Hari ini kita akan belajar cara untuk melafazkan pantun dengan betul dan juga cara untuk kita menulis pantun dengan format yang betul. Okey, hari itu Mualim dah ajar awak cara untuk kita membaca pantun. Jadi Mualina, awak tengok buku teks awak, awak dengar Mualim baca. Ini cara untuk kita membaca pantun. Ingat, Mualim dah jawab hari itu ada 6 ciri pantun. Lepas ni kita recap balik. Okey, pantun kita hari ini tajuk dia ialah jagalah kesihatan diri. Okey, dengar, mata tengok buku, tangan tunjuk di mana, telinga dengar, minda fokus. Okey, cara kita baca pantun. Dari kukup pergi ke banting, bawa ragi di dalam raga. Tidur cukup sangatlah penting, bangun pagi lebih bertenaga. Okey, rangkap yang kedua kat bawah ni. Daun palas dianyam jemari, rendang dimasak berkuah santan. 6 gelas air sehari, minumlah banyak demi kesihatan. Rangkap yang ketiga. Terbang ligat si anak kumbang, terpikat warna putih melati. Makanan berkhasiat lagi seimbang, tubuh sempurna cegah obesiti. Enak rambutan semanis gula, berbuah lebat di batu pahat. Dapatkan rawatan secara berkala, hidup hebat terjamin sehat. Okey, itu cara kita membaca pantun. Dalam bahasa Melayu, kita ada pantun, kita ada syair, kita ada gurindam. Nah, setiap benda tu ada cara baca dia masing-masing. Okey, hari itu Mualim dah ajar awak semua ada 6 ciri pantun. Siapa ingat lagi apa dia ciri yang pertama pantun? Kita belajar pasal rangka 6. Enak, saya tak teringat. Apa dia? Nampak? Dah betul dah tu. Yang pertama.
kakak. Ciri-ciri pantun yang kakak. Pertama. Apa dia? Rangka. Yang kedua? Yang kedua. Satu rangka ada berapa baris? Empat baris. Satu rangkap ada empat baris. Ini rangkap empat ni baris dia. Baris satu, baris dua, baris tiga, baris empat. Ini empat semua ni dipanggil rangkap. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Jeda maksud dia apa? Berhenti sekejap. Berhenti seketika. Contoh dia, dari kukup. Kita berhenti. Dari kukup. Pergi ke banteng, jeda, bawa sekejap. Ragi di dalam raga. Itu maksudnya jeda, berhenti seke... Lima akhir. Seke... Mama yang bagi satu jeda. Lima akhir. Maksud? Lima akhir. Seke dah bagi sempat. Okey, yang keempat apa dia? Lima akhir. Baris pertama sama dengan baris keberapa? Tiga. Baris pertama sama dengan baris ketiga. Tengok, banting. Rimah ke dia ting. T-I-N-G. Baris ketiga pun sama. T-I-N-G. Baris kedua akan sama dengan baris ketiga. Tengok, ga. G-A-ga. G-A-ga. Itu maksudnya rimah. Okey. Yang kelima apa dia? Pembayang. Baris keberapa? Pembayang kita tengok baris keberapa? Satu dan dua. Baris satu dan dua. Dan ciri yang terakhir apa dia? Masuk pantun. Pandai. Masuk pantun baris keberapa? Tiga dengan empat. Pandai. Masuk pantun kita tengok baris ketiga dan? Keempat. Pembayang pantun baris satu dan? Dua, pandai. Semua ingat lagi. Okey, ini ialah ciri pantun. Ingat, dalam pantun kita akan ada rangkap. Ini rangkap dia. Pantun tajuk jagalah kesihatan diri. Ada berapa rangkap semua? Empat. Ada empat. Ini rangkap pertama. Ini rangkap yang kedua. Ini rangkap yang ketiga. Dan ini rangkap yang ke... Empat. Okey, ini rangkap. Yang kedua, satu rangkap ada berapa baris? Empat. Tengok baris pertama. Tengok satu, dua, tiga, empat. Ingat, satu rangkap akan ada empat baris. Satu, dua, tiga, empat. Rangkaian yang ketiga, satu, dua, tiga, empat. Rangkaian keempat pun sama. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Okey, jeda maksud dia berhenti sekejap. Contoh dia, dari kukup, kita berhenti kat sini. Dari kukup, pergi ke banting. Bawa ragi, berhenti kat sini. Di dalam raga, tidur cukup sangatlah penting. Bangun pagi lebih bertenaga. Itu maksudnya jeda. Rima akhir maksud dia, tengok. Baris ketiga akan sama, baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Tengok, ting. Ting dan ting, rima akhir. Baris kedua akan sama dengan baris keempat. Ga dan ga. Yang ini pun sama, jemari. Ri dan ri. Baris pertama sama dengan baris kedua. Baris kedua sama dengan baris keempat. Tan. Daun panas. Pembayang pantun kita tengok pada baris pertama dan baris kedua. Ini sebagai pengenalan sahaja. Awak nak tahu masuk pantun, awak tengok baris ketiga dan keempat. Setakat ni semua jelas? Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada. Boleh? Okey. Sekarang ni itu ciri-ciri pantun. Sekarang ni Muallim nak ajar awak cara menulis pantun yang betul. Macam mana cara kita nak tulis pantun dengan format yang betul? Okey, nampak tak ke depan ni? Nampak. Okey, tengok. Ini baris pertama dari kukup pergi ke banting. Baris pertama.
bawa ragi di dalam raga baris kedua. Tidur cukup sangatlah penting baris ketiga. Bangun pagi lebih bertenaga. Itu baris yang keempat. Okey, cara nak tulis pantun. Tengok baris yang pertama. Dari kukup pergi ke banting. Tengok dia menulis macam mana. Satu garisan. Dia tulis di tepi. Ini untuk baris yang pertama. Baris pertama kita tulis di tepi. Dari kukup pergi ke banting. Tengok baris kedua. Baris kedua ni. Bawa ragi di dalam raga. Bawa ragi di dalam raga untuk baris kedua kita kena jarakkan. Tulis kat tepi sedikit. Jangan tulis kat tepi sini. Baris pertama je kat tepi ni. Baris kedua awak kena tulis ke tengah, kena jarakkan. Ingat bukan awak je yang, bukan kita je yang kena jaga jarak sosial. Pantun pun sama. Tengok baris kedua, bawa ragi di dalam raga. Baris pertama kita tulis di tepi, baris kedua kita kena jarakkan. Kena ingat yang tu. Dan baris yang ketiga kita kena tulis balik ke tepi. Ingat baris pertama akan sama dengan baris ketiga dan baris kedua akan sama dengan baris yang keempat. Jadi baris ketiga sama dengan baris pertama. Tulis di tepi. Dan baris keempat kena jarakkan balik. Tengok bawah. Bangun pagi lebih bertenaga. Kena jarakkan. Tak boleh awak tulis kat tepi sini. Salah. Awak kena jarakkan untuk baris pertama, baris kedua dan baris keempat. Awak kena tulis ke tengah. Boleh faham setakat ni? Ya, baris kedua dan baris keempat kena tulis di tengah. Itu yang pertama. Okey, tengok baris pertama. Dari kukup pergi ke banting. Tengok ada apa ni. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil koma. Ingat, baris pertama awak kena koma. Itu baris pertama. Baris kedua, bawa ragi di dalam raga. Awak kena letak noktah bertindih berserta dengan koma. Noktah bertindih, titik dengan koma. Itu awak kena, kena ingat untuk baris yang kedua. Lepas tu baris yang ketiga kita akan koma balik. Dan baris yang keempat kita akan titik. Ingat. Ini cara kita menulis pantun. Okey, kita tengok baris yang kedua. Tengok, baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Okey, daun palas. Baris pertama kita tulis di tepi, dia rapat ke tepi. Daun palas dianyam jemari. Boleh izinkan saya minum? Sila. Okey, baris pertama kita tulis ke tepi. Daun palas dianyam jemari. Koma. Ingat baris pertama kita koma. Dan baris kedua, tengok kita kena jarakkan. Kena jarakkan. Rendang dimasak berkuah santan, titik bertindih dan koma. 6 gelas air sehari. Baris ketiga sama dengan baris pertama. Kena tulis ke tepi. Dan kena koma balik. Dan baris keempat akan sama dengan baris kedua. Kita kena tulis jarakkan sedikit ke tengah. Minumlah banyak demi kesihatan. Titik. Okey, setakat ni semua faham? Okey, Bu Guru. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada ke? Boleh faham cara menulis pantun? Boleh. Semua faham ke? Ada yang tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Okey, kalau semua faham, sekarang Mu'alina awak buka buku aktiviti Bahasa Melayu. Buka muka surat 62. Buku aktiviti Bahasa Melayu. Buku ni, yang hijau ni. Buka muka surat 62. Okay, jadi Mu'alimna awak buat
Okey, mari Muali tunjukkan kepada awak cara menulis. Alim. Ya. Muka surat apa? Muka surat 62. Okey, Kak. Dia dah siap juga. Ya, hari tu Muali dah ajar. Saya pun dah siap. Mari kita cek betul ke tak. Okey, soalan dia. Tulis semula pantun mengikut format yang betul. Soalan dia. Tulis semula pantun mengikut format yang betul. Okey, untuk rangkap pertama, Muali akan ajarkan awak macam mana cara nak tulis dia. Okey, pantun ini, nama pantun ini sihat dan cergaskan diri. Pantun berkaitan dengan sihat dan cergaskan diri. Okey, tengok rangkap yang pertama. Okey, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dan ini baris keempat. Okey, tengok rangkap baris yang pertama. Baris pertama betul tak ditulis? Dah betul ke salah? Salah. Salah? Apa yang salah? Sebab dia betul. Dah betul. Betul. Dia rapat. Dah betul. Tua tersohor gerangan. Dan kena koma, jangan lupa. Okey, ingat baris pertama kita kena tulis ke koma. Tepi. Tulis kat tepi ni. Lepas tu kena koma. Jangan lupa koma. Okey, tengok baris kedua. Baris kedua dah betul ke tak dia buat tu? Salah. Apa yang salah? Sebab dia rapat sangat. Kena jarak ke tepi. Kena tulis kat sini. Laksamana hebat disegani ramai. Dan kena ingat, kita kena letak apa selepas habis ayat? Titik, koma. Titik dan juga koma. Koma. Ingat, baris kedua kena tulis ke tengah. Tak boleh sama. Okey, baris ketiga. Betul tak dia tulis ni? Betul. Salah. Kenapa betul? Betul dah. Betul. Ingat, baris pertama akan sama dengan baris kedua, ketiga. Jadi kita tulis kat sini. Sayur buah dalam hidangan. Kena koma. Ingat koma tu, jangan lupa. Okey, yang keempat betul tak dia buat ni? Betul. Betul. Okey dah. Salah. Malin buat salah. Malin buat salah. Patutnya kena ke tepi lagi. Macam tu. Sayur buah dalam hidangan, koma. Jangan lupa koma. Dan baris yang keempat kena sama dengan baris kedua. Badan sihat hidup permai titik. Itu jangan lupa. Boleh faham? Boleh. Ingat, baris pertama kena tulis ke tepi. Baris kedua kena jarakkan. Baris pertama tulis ke tepi balik. Baris keempat kena jarakkan balik. Dan baris pertama kita kena koma. Baris kedua kena titik koma. Baris ketiga kena koma balik. Dan baris yang terakhir, baris keempat kena titik. Kena titik bukan koma. Boleh faham? Boleh. Jadi nanti awak buat. Okey, tengok. Buat rangkap kedua. Rangkap kedua ni betul tak dia buat? Betul. Dah dia kat tepi ni. Tapi satu dia tertinggal. Apa yang dia tertinggal? Dia tak ada apa? Burung duri di hujung. Dia tak ada. Kena koma kat sini. Sepatutnya sini kena ada koma. Okey, baris kedua betul tak dia buat? Betul. Salah. Sebab apa? Salah. Sebab dia rapat. Sepatutnya kena jarak. Kena jarakkan. Dan satu lagi, dia tak ada apa kat sini? Tak ada titik dan koma. Okey, baris ketiga betul tak dia buat?
Ah, betul. Tengok dia dah jarak, dia dah kebuat ke tepi dan dia pun dah ada koma. Jadi dah betul. Ini betul. Bahan keempat betul tak dia buat? Salah. Betul. Salah. Apa yang salah? Koma. Apa yang salah? Sikit. Ah, sepatutnya kena jarak. Sepatutnya kena jarak dan dia pun dah ada titik. Jadi dah betul. Itu cara kita menulis pantun. Semua faham? Faham, Mak Ali Afnan. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ya, ada siapa? Saya dah siap. Ah, okey, nanti siapa yang tak siap tu, siapkan. Dah siap nanti hantar kepada Mak Ali untuk Mak Ali check. Boleh? Boleh. Saya dah siap. Ah, dah siap nanti hantar pada Mualim untuk Mualim chat. Okey, boleh tak Mualim nak siapa yang tak buka kamera tu boleh buka kamera tak? Mualim nak ambil kedatangan. Siapa yang tutup kamera tu boleh tak buka? Mualim nak ambil kedatangan ni. Ya, Mualim nak bagi tolong. Nah, cuba sikit. Afnan. Ya, Naufal. Afnan, tutup pintu. Maya Afnan ada saya minum air. Ah, sila. Ada tengok tak Palestin di Gaza tu? Tengok. Kenapa Naufal? Okay, kita ada dalam berita kita dalam TV. Ah, banyak TV sekarang. Dah. Okay, ada sesiapa yang tanya soalan? Ya? Tak ada. Ya? Siapa bercakap? Tak ada soalan lah? Ya, Fakira. Lepas hari Sabtu, buku saya sampai. Buku apa? Beli buku. Kita orang beli dekat Shopee. Shopee. Ah, bagus. Baca buku. Beli buku apa? Beli buku yang warna pink yang boleh tulis. Tapi dia ada tulisan aja. Dia ada tulis. Tulis apa-apa aja. Dia ada stiker sekali. Nanti tulis banyak-banyak tambah nulis. Adik saya pun dia beli mainan. Dia nak mainan yang ada lampu-lampu tu. Ustaz hari ni ayah saya belikan anak panah. Anak panah, main busuk. Mualim. Ya. Hari tu kena tangan gitu kena mercun. Kena mercun? Macam mana kena mercun? Main mercun? Gasak lain tu kata kita kata mercun kak. Raya dapat hari banyak tak? Dapat banyak tak? Mualim. Ya, batang pula lagi. Mualim. Ya. Banyak Okey, kalau siapa yang tak ada tanya soalan, semua dah faham, kerja rumah, jangan lupa siapkan. Dan siap nanti hantar kepada Mualim untuk Mualim cek betul ke tak awak buat. Boleh? Boleh. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan dan si hantar kepada Mualim. Nanti kita jumpa lagi. Kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.